orang Islam. Okay, mana hukum? Hukum mana nak belajar? Hukum mana nak belajar? Nanti kau tengok kat kubur kau macam mana. Pakai tudung lagi. Apa nak jadi ni semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ramai yang forward kepada saya bertanya pandangan saya mengenai video yang tertular mengenai beberapa kaum muslimah yang bertudung yang makan di tempat awam dan katanya makan dengan makanan yang tidak halal. Dia mempertahankan dirinya dengan menyatakan ini adalah tuntutan dalam Al-Quran. Apa yang ingin saya singgung pada sesi ini sebenarnya adalah bukan untuk kita menilai dan menghukum, tapi justru apa yang saya rasakan dalam hati sanubari. Adakala kecemburuan ataupun rasa marah kita terhadap seseorang yang melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tegur, kita nak perbaiki dia. Kita rasa imej Islam itu akan teraniaya. Para netizen rasa perlu ditegur, perlu marah kerana imej Islam itu teraniaya di kalangan orang lain yang melihat ada orang Islam makan. Tapi dengan kita upload, itu juga imej Islam akan teraniaya kerana di netizen juga lagi ramai mereka yang melihat bagaimana kaum muslimin antara satu sama yang lain sangat mempunyai perselisihan. Bagaimana pendekatan kaum muslimin antara satu sama yang lain, adakah dengan pendekatan dan penuh kasih sayang ataupun marah. Kita larang mereka makan di khalayak ramai. Kita tak nak orang melihat orang Islam itu sewenang-wenangnya, tidak menghormati agama dan ada imej Islam di situ sebagai duta Islam yang pakai tudung dan sebagainya, kan. Kita tahu itu akan tarnish, akan mengotorkan imej Islam. Tapi sama juga dengan kita upload, itu juga akan tarnish imej Islam. Bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, kalau engkau garang kepada mereka, takut-takut mereka lari daripada agama Allah. Jadi ada kalanya pendekatan pendekatan dengan penuh rahmah kasih sayang ini perlu dalam kita nak mendapatkan kebaikan. Apakah pendekatan kita kalau kita dapat di depan kita ni orang yang membuat kesalahan, orang yang terang-terang membuat satu kemungkaran? Memang sudah tentu kita diperintahkan ya untuk kita mencegah, watan hauna 'anil munkar, kita umat yang mencegah kemungkaran. Tapi kemungkaran itu perlu kita pastikan. Ada kalanya belum lagi sampai tahap mungkar, baru hanya khilaf ulama, ada baik sangka dahulu. Apakah benda itu sepenuhnya mungkar? Berikan alasan berbaik sangka kepada orang tersebut sehingga kan kita tidak ada ruang untuk menyatakan dia melakukan kemungkaran. Dan apabila kita sudah jelas itu satu kemungkaran, Nabi juga SAW menganjurkan kita dengan tangan kita bila kita ada kemampuan. Maknanya apa? Bila kita ada kekuasaan, bila kita rasa tidak mengaibkan mereka, ataupun dengan lidah kita. Kata Fir'aun itu Allah SWT sebutkan kepada Nabi Musa, katakan dengan dia dengan qawlan lajinan, dengan kata-kata yang lembut, ataupun sekurang-kurangnya wabiqalbi, dengan hatinya untuk mendoakan. Mungkin kita dah nasihat dengan cara yang baik, saya sudah tegur, saya sudah cakap baik-baik, saya sudah nasihat, tapi kemudiannya kita menyebarkan, itu pun akan menjadi satu ruang fitnah. Dan akhirnya apakah mereka akan berubah? Saya tak nafikan ya, kita mesti ada rasa cemburu, rasa marah bila hak Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ditunaikan dengan baik, apatah lagi di hadapan khalayak ramai seolah-olah berbangga, sama ada sengaja ataupun dalam isu ini secara tidak sengaja atas kejahilan. Itu semua kita tidak dapat menilai, kita tidak ada di situ dan kita tidak tahu kesudahan kita esok akhir hidup kita apakah kebaikan, dan kita tidak tahu kesudahan hidup dia sendiri apakah dia akan bertaubat. Jadi kita jangan mudah menghukum. Pokoknya kita jangan merasakanlah juga diri kita lebih baik daripada orang yang kita tegur. Apabila itu dasar kita, kita merasakan bukan kita lebih baik, kita akan mengeluarkan kata-kata dan pendekatan yang arah kebaikan. Saya juga harap Allah SWT memberikan hidayah kepada semua, kepada diri saya, kepada yang dirakam, kepada yang merakam, semuanya lah. Kita sentiasa ingin kebaikan dan ingin mengarah kepada yang terbaik.